Halo guys, nah, kali ini VIP Gecko mau cari harta karun. Harta karunnya di sini cuma telur doang. Ini lanjutan video dari sebelumnya. Video sebelumnya kan egg laying Bearded Dragon ya. Nah, ini saya mau kasih lihat telur yang udah dikubur sama dia. Kita cari ya telurnya. Ini dia habis kubur, habis nalar dikubur sama dia. Nah, ini telurnya. Kita cari ada berapa ya guys. Nah, ini tumpukan dia biasa kayak video kemarin kan dia numpuk di satu tempat. Nah, sekarang kita bersihin. Nah, bersihin telurnya. Nah, kita kumpulin, kita bersihin. Kita kalau mau apa incubate telur, kita bersihin dulu telurnya. Kalau kotor boleh kok dicuci. Nah, boleh dicuci, habis itu jangan lupa tapi habis dicuci dilap sama tisu, jadi dia biar nggak jamuran ya guys. Nah, ini kelihatan banget kan kalau PD itu embrionya nggak usah pakai itu, kelihatan deh embrionya. Nah, telur ini sama kayak telur gecko juga. Nah, dia selama, anggapnya selama 1 minggu, kita masih bisa bolak-balik, mau diputer kayak mau apa. Nah, itu nggak masalah. Jadi tetap hatch-nya juga, tingkat successful hatch-nya juga masih tinggi ya guys. Nah, dia kalau sampai apa lewat 1 minggu, dia kan tempatnya udah terbiasa tuh. Nah, kalau kita gerak, embrionya kan mungkin udah terbuka ya. Udah terbentuk, bukan terbuka, sorry. Udah terbentuk. Tuh kelihatan embrionya cakep. Mau lihat pakai senter, kita kelihatan. Oh, si low. Nah, kelihatan. Oh, mau lihat kayak pakai itu bisa kan ya? Coba kita lihat. Oh, itu ya. Ini kayak bisa. Kelihatan nggak? Nah, ini nggak kelihatan. Nah, embrio ini juga ada yang baru nelar begini langsung kelihatan embrio bisa. Bisa juga dia baru terbentuk 3 harian, 3 hari sampai 5 hari. Agak susah guys. Pokoknya ada embrio aja. Apa namanya, kita bersihin lah pokoknya. Sama kok ini telur BD, telur gecko, telur iguana. Nah, saya belum punya sih telur iguana, saya cuma lihat punya temen. Dicuci juga apa dibersihin, sama dia kan nempel pasir. Nah, ini kita bersih-bersihin, masih bagus-bagus. Jadi ini baru nalar saya langsung pindahin, kalau enggak ntar dia nempel-nempel mosnya. Ini BD juga mirip sama gecko, dia nalar itu di kisaran 3 minggu sampai 5 minggu ya. Dia habis mating, kawin gitu, nah dia nalar 3 mingguan minimal. Bisa juga lebih, kadang-kadang banyak kan juga sebulan lebih sih. Ini sih agak sebulan lebih buat apa namanya nelarnya. Nah, ini kita hitung ntar ada berapa ya. Ini juga saya pertama kalinya ngelihat BD bertelur. Biasanya udah ada telur ditumpuk-tumpuk kan, jadi nggak pernah ngeliat momen-momen langka kayak gitu ya guys. Nah, ini tadi kelihatan tuh. Nah, kelihatan nggak bayang-bayang pink, agak jauh mungkin, kalau deket nggak kelihatan. Nah, dia ada bayang-bayang pinknya tuh di tengah.
Oke, udah selesai. Coba kita cari lagi. Siapa tahu nyelip satu. Satu kan lumayan. Nah, kisaran telur BD ini biasanya 15 telur sampai 25 telur kisarannya sih. Nah, saya selalu dapat biasanya 20 sampai 23, tapi kadang-kadang juga ada yang dikit juga ada sih. 15. Nah, udah langsung. Nah, incubate-nya sama kok incubate telurnya. Nah, ini saya pakai perlit 100 gram. Airnya ya kali 0,8 dari berat perlitnya, jadi kalau 100 gram kali 0,8 ya kisaran 80 gram airnya. Ini saya udah siram ya, udah dispray. Nah, ini kita hitung aja telurnya ada berapa. Nah, ini sama juga embrionya di atas. Kalau mau taruh telurnya, embrionya di atas. Kenapa di atas telurnya, embrionya? Sebenarnya taruh di bawah juga atas. Katanya dia biar napas langsung ke atas gitu. Ini kita dapat berapa telur ya? Ini belum kelihatan ya. Ini kelihatan kok langsung dia embrionya gede. Bisa kelihatan langsung. Nah, ini posisinya banyak juga yang nanya saya kemarin yang soal gecko juga. Ini posisi telurnya, apa namanya, nggak dipendem seluruhnya, jadi setengah bagian aja. Kita korek-korek begini, setengah bagian kita pendem. Jadi kenapa nggak itu, jadi kan di atas dia napas tuh udara. Dipendem setengah biar telurnya tuh nggak gerak. Jadi dia posisinya bagus, nggak gerak. Posisinya biar dia bagus, posisinya nggak gerak dia, jadi rapi nggak gerak. Kita taruh 5. Ini belum ada ya, nggak kelihatan. Nah, ini ada gede. Nah, ini kayak gini nih, pecah dia, nggak gitu kelihatan ya. Embrionya pecah, cari yang bagus aja. Nah, ini yang kelihatan aja. Sama sih guys, ini pokoknya telur sama semua. Nah, pendemnya sama. Nah, ini BD ini netasnya telurnya agak lebih lama daripada leopard gecko ya. Nah, dia kisaran di atas 50 harian, 50 sampai 70 hari mungkin ya. Nah, 50, jadi dia agak lebih lama aja. Terus juga netasnya dia lebih lama keluarnya. Jadi kalau gecko kan kalau kelihatan kepala sebentar udah keluar. Jadi kalau BD ini bisa 6 jam sampai 12 jam baru dia keluar full satu badan. Oke, telurnya kita hitung ada berapa. Ini 10. Tuh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas 20. Nah, ini kita tutup aja. Oke, sekian video saya. Semoga menambah wawasan kalian selain dari leopard gecko. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video saya selanjutnya. Thanks for watching.